Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa ad-din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'afi ulu min syidharini amin. Rabi'an yang keempat, awyakulu sahabiyu, atau berkata seorang sahabat, ya, ini mauquf secara lafzan, marfu secara hukum, ya, yang berkaitan dengan marfu. Aw yaqulu sahabi atau seorang sahabat berkata, umir nabi kaza, kami diperintahkan dengan demikian. Ini nanya, ya, kami diperintahkan dengan demikian. Ini mauquf secara lafaz, marfu secara hukum. Ya. Lafaznya mauquf, tapi hukumnya ya marfu. Secara hukum diperintahin yang atasnya paham sahabat siapa? Nabi. Berarti ada kaitannya dengan Nabi, berarti marfu. Ini maksud begini, marfu-nya secara hukum. Au nuhina an kadza, atau kami dilarang dari demikian. Sama kayak begitu. Au minas sunnati kadza, atau daripada sunnah demikian. Mislu qauli ba'di sahabati, seperti perkataan sebagian sahabat, umira Bilalun ayyashfa'al adzana wa yutiral iqamata. Sayyidina Bilal telah diperintahkan, ya, agar ia, bahwa ia azan, bahwa ia, ya, bahwa ia genapkan azan. Azan kan begitu, ya, digenapin. Ya. Wa yutiral iqamata, dan ia mengganjilkan qomat, sekali-sekali qomat. Kalau azan dua kali, ya. Maka qauli Ummi Athiyah, tanda seperti perkataan Ummi Athiyah, nuhina an ittiba'il janaiz, kami dilarang daripada mengikuti jenazah, nganterin jenazah. Walam yu'zam alaina, ya. Ya, akan tetapi, ya. Ya. Walam yu'zam alaina. Apa nih? Tidak dicita-citakan, maksudnya. Tetapi larangan itu tidak begitu ditegaskan, gitu ya, kita artinya, ya, atas kami, tidak dicita-citakan atas kami. Oh, itu kan kurang enak, ya. Tapi ya, larangan itu tidak begitu di, ya, ditegakkan, gitu aja deh, atas kami. Jadi enggak begitu ditegakkan. Makanya ada beda pendapat ulama masalah itu. Kalau dalam mazhab kita makruh.
Wa kaqawli Abi Kilabah, dan seperti perkataan Abi Kilabah. An Anas, dari Anas, minas sunnati, daripada sunnah, iza tazawaja bikra ala sayyibi aqoma indaha sab'an. Ni iza tazawaja, apabila minas sunnati, termasuk daripada sunnah, iza tazawaja, apabila menikah, iya gitu, seorang laki-laki, al-bikra, kepada gadis, ala sayyibi, atas janda, artinya dia enggak janda, dia nikah sama gadis. Iya, gadis kan di atas janda, iya, harganya, harganya. Artinya ya muliaan gadis daripada janda gitu. Jadi dia nikah sama janda seorang. Ditaruh ya, iza tazawaja ar-rajul. Satu redaksi kitab ada ar-rajulunya. Tulis tuh. Iza tazawaja ar-rajul al-mikra gitu ya. Iza tazawaja ar-rajul. Taruhin ar-rajul ya. Karena ada redaksi begitu. Iza tazawaja ar-rajulu. Ada ar-rajulnya, taruh di bawah, tulis di bawah. Jadi takdir. Jadi minas sunnati iza tazawaja ar-rajulu al-bikra ala sayyibi. Jadi apabila menikah seorang laki-laki kepada gadis, aqoma ya, ala sayyibi, atas janda, maksudnya dia pilih gadis daripada janda. Aqoma indah, maka dia tinggal di sisi gadis itu sab'an, 7. Ini orang nikah lebih dari 1. Jadi dia mau nikah lagi nih. Jadi ada pembahasan ini. Kalau enggak ada, kalau dia baru pertama ya enggak kayak begini. Ya. Ini dia mau nikah yang kedua. Mau nikah yang kedua. Maka awal nikah dia tinggal di rumah bininya tuh yang perawan, yang masih perawan dia nikah 7 hari berturut-turut. Seminggu berarti. Jadi seminggu enggak pulang-pulang tuh abangnya tuh di bini tuanya, di bini muda. Bini tua ditinggalin dulu seminggu. Setelah itu baru digilir. Sarang berapa tuh? Sarang berapa? Ya, sarang berapa digilir? Ini sepertinya yang seperti ini sulit, sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Kecuali istrinya ridhonya akan bagiannya. Kalau ridho dimaafin, minta ridhonya. Minta ridhoin. Abang kasih bagaimana? Boleh apa kagak? Segini, segini. Kamu segini aja ridho apa kagak? Ridho bang ya. Maaf udah, jadi udah. Kalau kagak ridho bisa. Dan sulit, sangat sulit sekali. Walaupun dekat rumahnya, sangat sulit sekali menggilir ini. Sangat sulit sekali. Jarang orang yang mampu. Jarang orang yang mampu, kecuali kiai lah. Kalau kiai mungkin ya, karena ilmunya ada. Tapi kalau orang biasa sangat sulit sekali. Apalagi bos-bos dadakan, bos dadakan habis jual tanah banyak duitnya nikah lagi. Aduh, sulit bisa adil. Walaupun gilir. Kalau kiai insya Allah dia bisa. Ya, tapi walau begitu, yang paling aman istrinya ridhoin. Istrinya ridhoin. Biasanya yang bini kedua ya biasanya ridho. Biasanya yang ridho bini kedua, bini pertama kurang ridho. Ada kisah ini.
ada orang seorang keluarga minta dinikahin anaknya kepada seorang ulama. Kata keluarganya, enggak apa-apa, enggak digilir, yang penting ada keturunan ulama. Masya Allah, kayak begini. Jadi minta dinikahin sama seorang ulama, enggak apa-apa, enggak digilir, yang penting diakui sebagai istri. Subhanallah. Ini mulianya siapa itu perempuan? Seribu atu yang ada begitu. Tapi itu ada itu. Kejadian begitu. Ya. Makanya Anda keturunannya jadi ulama. Jadi pengen punya keturunan ulama. Enggak apa-apa enggak digilir, yang penting diakuin sebagai istri. Subhanallah. Wah, luar biasa. Jadi itu. Nah, kalau kayak begini perempuannya siapa mulianya? Mulia banget. Istrinya mulia, suaminya mulia, ulama. Ya jadi anaknya punya keturunan ulama. Karena enggak gampang punya keturunan ulama. Itu kayak begitu, saya yakin akan ada tuh jadi keturunan ulama. Kenapa? Karena istrinya bagus, suaminya bagus. Khamisan, yang kelima, aw yaqulu, atau dia berkata, aw yaqulu rawi, atau berkata seorang rawi fil hadisi, dalam sebuah hadis, inda zikri sahabi, ketika menyebutkan seorang sahabat, ba'du hazil kalimatil arba'i, akan sebagian ini kalimat-kalimat yang empat. Jadi ketika menyebutkan seorang sahabat, akan sebagian ini kalimat yang empat. Maka hadisnya ini secara lapas, ya, mauquf, secara hukum marfu, wahya yarfa'uhu, dan itu yarfa'u, ya, wahya yarfa'uhu, dan dia memarfukan akan hadis itu, au yanmi, atau ia kembangkan akan dia, ia sampaikan kepadanya, au yablughu bihi, atau ia sampaikan kepadanya dengan hadisnya itu, au riwayatan, atau satu riwayat. Ke hadis seperti hadis atau berkata seorang rawi, ya, akan satu riwayat gitu. Tadi kan tapi ke ba'du hazil kalimat ini. Bukan ya. Ya rafa'u itu kalimatnya, empat kalimat ya rafa'uhu, au yanmi, au yablughu bihi, au riwayatun, ya, bukan riwayatun. Au riwayatun atau riwayat. Ya. Ka hadisil araj, seperti hadis al-araj. An Abi Hurairah, ya, riwayatun, satu riwayat, ya, begitu. Ada kata-kata riwayatun. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman, ya, singarul a'yuni, tidaklah berdiri hari kiamat sehingga
kamu memerangi satu kaum yang kecil matanya. Satu redaksi, kauman ini adalah At-Turki. Ya, bangsa Turki. Sadisan yang ke tadi bisa aja sih kalau kita baca riwayatannya, ikra riwayatan gitu ya, bisa aja. Sadisan yang keenam, au yufassiru sahabiyyu tafsiran lahu ta'alluqun bi sababi nuzuli ayatin, atau menafsirkan seorang sahabat akan tafsir yang baginya mempunyai hubungan dengan sebab turun ayat. Kaqauli Jabirin, seperti perkataan Jabir, kanatil yahudu, adalah orang Yahudi takul berkata, man atam ra'atahu min dumuriha fi kumbuliha ja'a wadu ahwala. Siapa yang datang, siapa yang mendatangi istrinya, siapa yang mensetubuhi istrinya dari belakangnya, fi kuburiha, pada duburnya, artinya ini kata orang Yahudi, siapa yang mensetubuhi istrinya dari belakang pada kuburnya, artinya dia melakukan setubuh tetap pakai jalur depan, cuma lewat belakang, artinya caranya begitu. Ya, ini orang yang udah nikah nih ya. Ja'al waladu ahwala, maka datang anaknya itu matanya juling. Nah, tapi ini dibantah sama Allah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala turunkan nisa'ukum harsun lakum, istri-istrimu adalah ya tempat bercocok tanam kamu. Artinya boleh-boleh aja kayak begitu. Yang penting ya suami istri melakukannya pakai jalur depan, artinya kemaluan depan, bukan dari belakang, kemaluan belakang, na'udzubillah. Ya enggak. Itu ya, ini orang yang sudah nikah nih ya. Hal yu'taju bil mauquf, apakah hadis mauquf bisa dibuat hujah? Al mauqufu, hadis yang mauquf, kama arabta, sebagaimana telah engkau ketahui, qad yakunu sahihan, kadang hadisnya sahih, au hasanan, atau hadisnya hasan, au dhaifan, atau hadisnya dhaif, lakin akan tapi hatta, sehingga lau sabata sihatu, jikalau tetap oleh kesahihannya, fahal yajibul amal lebih, apakah wajib beramal dengannya? Wal jawabu an zalika, jawaban dari mikan itu, annal asla fil mauqufi adamu wujubil amali bihi, bahwa asal pada mauquf itu tidak wajib diamalkan. Kenapa? Li annahu aqwalun wa af'alus sahabati, karena bahwasannya itu adalah perkataan dan perbuatan sahabat. Lakin akan tapinya, in sabatat, jika hadis itu telah sabit, telah tetap, fa innaha, maka sesungguhnya dia itu, tuqawi ba'dul ahadisi dha'ifati, dia dapat menguatkan sebagian hadis-hadis yang dha'if. Kama ya marra' fil mursal, sebagaimana telah lalu pada hadis mursal. Li anna hala sahabati, karena bahwa keadaan sahabat, kana huwal amal bi sunnati, adalah ia beramal dengan sunnah. Orang ya, keadaan sahabat itu amalnya sunnah. Wa hadzal ini idza lam yakun lahu hukmul marfu', apabila tidak ada baginya hukum marfu'. Amma idza kana minal ladzi lahu hukmul marfu', wa huwa hujjatun. Tadi kan ada hukum marfu'nya tadi. Jadi secara lafaz mauquf, tapi secara ya hukum marfu'. Adapun apabila ada daripada yang mempunyai hukum marfu, bahwa hujjatun, maka itu hujjah. Yajibul amalu bihi, wajib diamalkan. Kal marfu'i, seperti hadis marfu yang tadi semua itu ya. Wallahu a'lam bishawab.